Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hypen Project. Ini gue mau tutorial karbon kevlar di dashboard kolong. Ini selebor kolong motor Yamaha YT115 ya. Jadi kita menggunakan motif twill metalik. Jadi ini udah di amplas, terus udah di gel coat juga, dan ini udah string lengket, tinggal lanjut proses pemasangan. Oke, ini udah saatnya pemasangan serat karbon. Lanjut kita pasang ya. Oke, kita pasang seratnya. Oke, selesai. Tinggal lanjut kita potong pinggirannya, terus tilak ban. Ini udah selesai dirapihin. Untuk dalamnya kita lak ban ya. Ini supaya biar di pinggiran nanti waktu pengelusan resin nggak ngebuka atau ngangkat ya. Dan terus setelah selesai pemasangan serat karbon, ini nggak boleh langsung naik resin. Jadi kita diamkan dulu selama 2 jam. Lanjut kita proses naik resin. Jadi kalau misalkan sehabis pemasangan serat karbon terus kita angkat resin, maksudnya kita naik resin, itu nanti yang ada dia serat karbon ini ngangkat ya, terus gelembung juga. Kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan gel coat atau perkat karbon kevlarnya itu belum kering. Jadi kalau sudah kering sempurna itu
aman ya kalau untuk ngangkat atau gelembung naik gitu. Jadi seperti itu, jadi harus didiamkan dulu selama 2 jam atau 3 jam supaya serat karbonnya menempel sempurna di media. Oke, jadi kita tunggu selama 2 jam, lanjut nanti kita naik proses lapisan epoksi resin. Oke, ini udah 2 jam, lanjut kita proses lapis epoksi resin. Jadi seperti ini sudah dilapis satu lapis epoksi resin. Untuk aplikasi lapis keduanya harus kering lengket ya. Ini kering lengketnya 2 jam baru bisa kita proses lapis lagi. Oke, kita lanjut untuk proses lapis keduanya nanti. Oke, ini udah 2 jam lebih, ini juga udah kering lengket, jadi sudah bisa kita oles resin lagi. Lanjut kita oles resin kedua ya. Ini udah selesai ya. Jadi untuk lapisan yang pertama ini kita cukup 2 lapis saja. Jadi kita tunggu jeda 24 jam, terus perapihan pinggiran, setelah itu kita amplas dan kita lanjut lagi resin ketiga sampai resin keenam. Jadi total seluruhnya kita 6 lapis ya. Jadi ini penampakan 2 lapisnya untuk karbon kevlar, twill aramid atau twill metalik ini ya. Jadi saya akhiri videonya, kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Dan kalau yang belum subscribe silakan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.